Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat, karena akan ada hal yang tentunya tak BHC lovers semua duga sebelumnya, yang mana ada sesuatu yang terjadi kepada Dewa karena ulah si Sarap Kevin Argata. Apakah kejadian tersebut? Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat BHSI lovers semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Apa yang sudah Bu Farah rencanakan sebelumnya yang akan membuat acara di dalam rumah keluarga Buana, kini acara tersebut sudah dimulai. Bu Farah sengaja menyuruh si Oon Lipia mengundang teman-teman wanitanya. Teman-teman Lipia yang tentunya cantik-cantik itu berusaha membuat Dewa tertarik kepada mereka, hingga Dewa pun dikerumuni wanita-wanita tersebut. Bu Farah pun merekam semua itu dan mengirimkan video itu kepada Nana agar Nana membenci Dewa. Sementara Lia mendapatkan bingkisan yang berisi makanan yang dikirimkan oleh seseorang, dan pada saat itu Fajar datang dan mengetahui kalau bingkisan tersebut dari Bu Farah. Fajar juga melarang Lia untuk memakannya dengan alasan makanan tersebut beracun. Dewa dan Nana keluar dari rumah yang sebelumnya mereka pakai untuk bermalam. Dewa dan Nana pun kemudian menumpangi mobil pick up. Dewa juga saat itu mengantar Nana sampai depan rumahnya karena Dewa takut jika Nana akan diganggu oleh para penjahat seperti sebelumnya. Di adegan berikutnya, Nana saat itu sedang bersama Junior. Lalu Nana dan Junior kembali diserang oleh beberapa orang preman yang berusaha merebut Junior. Lalu datanglah Pak Naupal dan menghajar orang-orang tersebut. Ada kemungkinan itu memang sudah direncanakan Pak Naupal sebelumnya. Dan di adegan selanjutnya, Dewa sedang mengendarai motornya, dan saat itu si Kevin pun berniat untuk mencelakai Dewa. Ada kemungkinan Dewa akan mengalami sesuatu karena ulah si Sarap Kevin. Apakah Dewa terpaksa harus kembali masuk rumah sakit? Dan apakah kejahatan si Sarap Kevin akan segera diketahui? Semoga saja si Sarap idiot Kevin akan segera kembali ke jeruji besi ya guys. Dan semoga saja Nana akan kembali bersama Dewa lagi. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri episode hari ini dan juga sedikit prediksi di video Mimin kali ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTV. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.